Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Bowo SGM Bojonegoro. Salam sejahtera, sehat selalu untuk Anda semuanya. Semoga diberi kelancaran rezeki, kesehatan, dan lain-lain. Ya, mari kita ikuti update selanjutnya berita jembatan Kare Kanor Rengel. Nah, ini kondisi saat ini yang lagi menunggu besok peresmian dari Bupati Bojonegoro, Bupati Lamongan, Bupati Tuban, dan dihadiri juga dari Gubernur Jawa Timur Kofifah Indah Parawangsa. Ya. Semoga jembatan ini bisa menunjang perekonomian warga Desa Semambung dan Desa Ngadirejo Tuban, jalur penghubung Bojonegoro Tuban. Nah, ini persiapan besok ya. Peresmian besok tanggal 12 hari Rabu Januari 2022. Nah, ini air keduanya ya. Jangan lupa ya, besok dihadiri semuanya. Mohon masyarakat yang ingin menyaksikan peresmian besok jam 1 siang yang dihadiri Bupati Bojonegoro, Bupati Tuban, Bupati Lamongan, dan Gubernur Jawa Timur. Tentunya besok akan ramai sekali karena jembatan ini merupakan akses jalan penghubung antar kabupaten. Nah, ini dari Desa Ngadirejo Tuban itu sampai orang antusiasnya lihat nyampe naik pagar itu ya, sampai antusiasnya segitu. Ini dari kejauhan ya, gambarnya agak blur ya. Masih bersama channel kami Bowo SGM Bojonegoro, update-update jembatan Kare Kanor Rengel Desa Semambung menghubung ke Desa Ngadirejo. Ya, ini nah seperti ini ya. Oh, ini tiang penyangganya yang tengah-tengah ini tidak ada ya. Kenapa kok seperti ini? Nah, karena ya sambungan. Nah, kalau yang lain ini kan tersambung semuanya. Nah ini tidak ada tiangnya ini. Nah, ini ya. Nah. Nah, ini ada penambang pasir juga. Ini tambangan yang dulu tempat tenggelamnya perahu. Nah, ini ceritanya nyebrang dari sini, dari Ngadirejo mau ke Semambung.
Nah, nyampe pas tengah-tengah sini tenggelam peraunya. Nah, sekarang nggak usah susah-susah naik perahu, langsung nyebrang. Wer, 1 menit nyampe Tuban. Dari Tuban ke Bojonegoro, wer, 1 menit nyampe Bojonegoro. Ya, begitu saja video update dari saya, channel Bowo SGM Bojonegoro. Mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Besok peresmiannya, jangan lupa ikut hadir biar meriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.